welcome back to my channel. It's Mina Bill. So as you can see the title below, hari ni aku just nak cerita ringkas dia tentang pengalaman aku berbuka dekat Holy Vocational. So without further ado, let's roll to the intro. Sekarang pukul 6:20 dan hari Sabtu, puasa yang ketiga. So korang akan some of you guys akan masuk hari Isnin ni, KV Isnin ni. So aku nak share sikit lah pengalaman aku masa aku berpuasa selama 4 tahun dekat Holy Vocational. Sebenarnya tak adalah banyak perbezaan pun, sama je macam dekat rumah, sama je. Okay, so kita start dengan sahur. So kau kena bangun pukul 4 pagi ya. 4 pagi kau dah kena bangun, dah kena turun dekat dewan makan untuk bersahur. So biasanya lauk sama je macam kau makan tengah hari makan ni. Cuma bila bulan puasa ada lauk special sikit, iaitu ikan keli. Untuk yang mana minat ikan keli, korang akan sukalah. Dia hanya, ikan keli ni dia hanya akan ada bulan puasa je. Tapi aku tak tahu kat KB korang macam mana. Macam kat KB aku ada ikan keli. And aku tak reti makan ikan keli sebenarnya, sebab ayah aku tak makan ikan sungai. So tak berapa nak pandai. Tapi okey je, sedap je. Ha. After that, lepas kau bersahur, kau kena terus direct pergi ke surau. Sebab kau tak dibenarkan. Hai! Itulah dia buat video tak nak. Sebab kau tak dibenarkan naik ke dorm. Sebab nanti kau tak turun subuh. So kau kena terus tunggu subuh dekat, yelah, daripada pukul 4 sampailah kau kena tunggu subuh dekat surau. Biasanya lah diorang kan tidur je. Jarang lah yang ada baca Al-Quran tu, jarang lah. Ada tu tak tahu, tapi sepanjang 4 tahun aku tak pernah nampak lah. Sementara nak tunggu subuh tu, kau ada orang baca Al-Quran, mesti diorang akan sama tidur dekat surau. And then akan pukul 6 macam tu, bila dah masuk je subuh, baru dia akan terus dia akan terus subuh. And kau naik mandi. Kalau kau nak mandi sebelum sahur tu, kau mandilah. Tapi jarang lah nak ada mandi pun 3 pagi kan. Tapi ada, cuma jarang lah, tak ramai. Dan 10% je akan mandi sebelum pergi turun sahur. Lepas tu diorang akan pergi apa namanya? Subuh baru akan naik siap-siap turun pergi college. So kau pergilah college daripada pukul 7:30, pukul 8 sampai lah pukul 5. Lepas tu kau balik. Kau duduk je kat dorm. Ada je masa aku dekat AB tu pukul 5 tu aku still 5 ke 4:30 lah, aku tak ingat lah. Aku still kena turun latihan bola tampar. Tired? Tak pun, dah terasa sangat pun. Kau akan rasa masa kejap je berlalu. Ada je yang turun riadah dan ada yang tak turun riadah. So nanti pukul 6:30 macam tu kau akan turun pergi dewan makan. Dan tunggulah untuk berbuka, kau pergi ambil lauk. And mesti diorang akan kau beratur ambil lauk, cuma air je kan sebelum ni. Kalau hari-hari biasa kau kena pergi ambil air dekat tong besar tu kan. Ini kau, air tu akan bagi bajak ikut meja. Lepas kau berbuka. Korang faham tak apa cakap ni? Lepas korang berbuka, korang akan teruslah pergi maghrib dekat surau. Dah maghrib kat surau, lepas tu korang akan dengar kuliah maghrib, lepas tu isyak, lepas tu terawih, lepas tu murih. Terawih, witih, lepas tu murih, lepas tu naik. Habis, itu je, senang je. Kejap je kan? Tapi itulah yang kau akan lalui selama sebulan. And ada je hari-hari yang kau akan balik. Okay? So yeah, itu je rasanya daripada aku. Sorry if this video macam bosan nak mampus, like macam so kejap gila. But yeah, tak ada apa yang menarik.
Tak ada apa-apa yang menarik. Itu je yang kau akan lalui. Macam hari-hari biasa kau akan lalui. So, yeah. Itu je daripada aku. That's all from me. Selamat berpuasa and tanya kepada yang semua yang boleh masuk KV. I'm so proud of you. And do your best. Pastikan korang tak buat separuh jalan. That's the most important thing. Jangan buat separuh jalan. Pastikan habis sampai diploma, okay? So lah, itu je daripada aku. Anyway, kalau boleh, janganlah skip ads tu. Tapi kalau panjang sangat, like 3 minit, korang boleh. Feel free untuk skip, okay? So, aku terfikir dia aku nak buat giveaway di raya ataupun tak. Kalau korang nak tahu, korang boleh follow IG aku. Aku akan announce anything there. So, again, tanya pada yang dapat masuk KV. And good luck untuk siapa. Eh, tanya yang, itulah tanya. And good luck. So, itu je daripada aku. Don't forget to like, comment, and subscribe. So, bye! Yeah.